di sumur. Siapa yang masukkan Johnny Flynn kecil? Siapa yang keluarkan Tommy Stahl kecil? Anak laki-laki yang nakal mau tenggelamkan si kucing yang tak pernah menyakitinya dan membantu membunuh tikus di ladang. Ding dong bell, kucing di sumur. Siapa yang masukkan Johnny Hare kecil? Siapa yang bawa masuk rumah Tommy Tim kecil? Anak laki-laki yang baik beri susu pada si kucing yang tak pernah menyakitinya dan bermain dengan tikus di ladang.
sosis digoreng. Sizzle, 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 sosis digoreng. Sosis digoreng, sosis digoreng. Sizzle, 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 sosis digoreng. Mi pada garpu, ayun 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 ayun, mi pada garpu, mi pada garpu, mi pada garpu, ayun 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 ayun, mi pada garpu. Popcorn di dalam panci, mengembang tak pernah berhenti. Popcorn di dalam panci, popcorn di dalam panci, popcorn di dalam panci, mengembang tak pernah berhenti. Popcorn di dalam panci. Singa dan sitikus, sahabat sejati singa dan sitikus, singa.
aduk panas. Geram papa beruang, ayo kita jalan-jalan ke hutan. Saat itulah Goldilock datang, temukan rumah si beruang. Tok tok tok, tak ada yang menjawab, tapi Goldie masuk ke dapur. Baunya enak. Goldie ambil sendok, walau tak ada yang mengizinkan. Bubur papa beruang terlalu panas. Goldie kenyang, dia merasa mengantuk. Di ruang tengah dia melihat tiga kursi yang beda ukuran. Semua tampaknya nyaman, Goldie ingin mencoba. Kursi papa beruang terlalu keras. Kursi mama beruang terlalu empuk. Kasur papa beruang terlalu keras. Kasur mama beruang terlalu empuk. Kasur bayi beruang paling pas, paling pas, paling pas. Goldilock pun tertidur, tiga beruang pulang ke rumah. Saat mereka masuk ke dalam, mereka tahu ada orang lain. Seseorang sudah makan bubur. Geram papa. Seseorang sudah duduk di kursi. Geram papa. Seseorang sudah duduk di kursi. Kata mama. Seseorang sudah duduk di kursi. Tangis bayi. Dan merusaknya, dan merusaknya. Di atas tangga, di ruang tidur. Dan menurutmu, apa yang mereka lihat? Seseorang sudah tidur di kasur. Geram papa. Seseorang sudah tidur di kursi. Kata mama. Benarkah mereka hidup? Apa mereka menyetir di sekitar ruang makan dengan wajah yang seram? Benarkah mereka hidup? Apa mereka menyetir di sekitar ruang makan dengan wajah yang seram?
Corner kecil, dia punya kue pie dari buah plum. Jack Horner kecil duduk di sana makan kue pie Natal. Dia masukkan jarinya, ambil sedikit buah plum dan bilang, aku anak yang baik. Jack Horner kecil duduk di sana kue pai Natal. Dia masukkan jarinya, ambil sedikit buah plum dan bilang, aku anak yang baik. Sayur.
Bukankah kau mau tumbuh besar dan kuat? Ayah, aku akan makan sayur dan minum susuku. Bayi tak mau baca buku, bayi tak mau kerjakan tugas. Jadi anak yang pintar? Ayah, aku siap berangkat sekolah sekarang. Thank you.
itu? Mengapa kalian hanya berdua? Dua gajah kecil garuk kepala dan melanjutkan perjalanan. Satu, dua, dua gajah kecil pergi ke hutan lewat di padang rumput. Aku
Kulihat banyak kuman di mana-mana. Sebenarnya cukup mudah untuk melindungi diri kita dari kuman. Bagaimana? Setelah bermain, cuci tanganmu, cuci tanganmu, cuci tanganmu. Setelah bermain, cuci tanganmu dengan sabun gosok sampai bersih. Sebelum makan, cuci tanganmu, cuci tanganmu, cuci tanganmu. Sebelum makan, cuci tanganmu dengan sabun gosok sampai bersih. Apakah sudah betul ya? Begitulah cara melakukannya. Setelah dari toilet, cuci tanganmu, cuci tanganmu, cuci tanganmu. Setelah dari toilet, cuci tanganmu dengan sabun gosok sampai bersih. Apakah aku harus melakukannya setiap waktu, Ibu? Setiap waktu. Bermain dengan binatang, cuci tanganmu, cuci tanganmu, cuci tanganmu. Bermain dengan binatang, cuci tanganmu dengan sabun gosok sampai bersih. Cuci tanganmu dengan sabun gosok sampai bersih. Nah, setelah pegang sampai juga? Ya, dan juga kalau kamu pegang popokmu. Setelah bertemu teman, cuci tanganmu, cuci tanganmu, cuci tanganmu. Setelah bertemu teman, cuci tanganmu dengan sabun gosok sampai bersih. Dari kuman? Iya, Ibu. Ayo belajar bersiap-siap di pagi hari. Setiap pagi hari.
yang kentut. Papa aku tidak, papa dia yang kentut. Papa aku tidak, papa dia yang kentut. Papa aku tidak, papa mereka yang kentut. Papa aku tidak, papa dia yang kentut. Tidak, dia yang kentut. Tidak, dia yang kentut. Tidak, siapa yang kentut? Dia yang kentut. Tidak, dia yang kentut. Tidak, mereka yang kentut. Tidak, siapa yang kentut? Sudah cukup, sudah cukup, sudah cukup. Siapa yang kentut? Papa aku tidak, papa. Kamu yang kentut. Lihat, dia masih tidur dan matahari sudah datang. Ini waktunya untuk bangun. Apa kau masih tidur? Apa kau masih tidur? Kakak John, bel pagi memanggil. Kakak cek,
roti sudah siap. Bebek pun memanggil kuek 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 kuek. Apa kau masih tidur? Apa kau masih tidur? Kakak Su, Kakak Su, ayam sudah bangun dan mulai berkokok. Bukankah ini pagi yang sangat indah? Pelihara anku, ku selalu sayang padamu.
kita ada di taman bermain. Apakah kamu siap bersenang-senang? Yeay!